Video saya kali ini, saya akan buat review tentang salah satu kasut basketball dari Anta, iaitu KT6. Okey, jom kita mulakan. Hai Senokong semua, terima kasih dan selamat kembali ke YouTube channel saya. Kepada siapa yang first time tonton tu, jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan bell notification button. Tadi korang dengar saya kata nak review kasut basketball kan? Mesti ada antara korang yang pelik, kenapa pula Zahrin ni nak review kasut basketball? Dia bukannya main basketball pun. Okey, untuk pengetahuan siapa yang tak tahu, salah satu kasut yang sesuai untuk skipping adalah kasut basketball. Ini adalah kerana pergerakan sukan basketball seakan-akan kita buat skipping. Iaitu kita banyak melompat, menggunakan kaki, jadi kasut tu sangat-sangat penting. Sebab itulah kasut basketball salah satu kasut yang dicadangkan untuk nak buat skipping. Jadi video saya kali ini, saya nak buat review salah satu kasut terbaru keluaran Anta, kasut basketball, iaitu ini dia, KT6. Okey, sebelum saya teruskan untuk review kasut Anta ni, saya nak buat disclaimer sikit. Ada dua benda. Satu, saya bukanlah basketball player. Jadi saya takkan review kasut ini dari segi angle penggunaan untuk basketball. Yang kedua pula adalah saya bukan reviewer kasut. Saya jarang review kasut. Biasanya saya akan pakai dan saya akan kongsikan ikut pengalaman saya. Saya takkan pakai term-term orang yang pakar review kasut dan sebagainya. Saya akan pakai bahasa biasa yang semua orang faham. Okey, saya tak nak cakap banyak dah. Saya pun excited dah nak review kasut Anta ni. Okey, untuk pengetahuan korang, KT6. KT tu stand for Klay Thompson, salah seorang pemain basketball yang terkenal. Okey, sebelum saya nak buka kasut Anta ni, saya just nak kongsikan sikit. Sebenarnya saya ni sangat-sangat excited dengan brand Anta ni. Yang mana Anta ni sebenarnya adalah salah satu brand sukan dari China dan ianya sangat-sangat terkenal di peringkat antarabangsa. Dan Anta ni dah masuk Malaysia mungkin sekitar 2-3 tahun macam tu, tapi dia agak kurang terkenal dekat Malaysia. Tapi saya sendiri sebenarnya adalah salah seorang peminat Anta. Sebab sebelum ni saya selalu sangat masuk butik Anta, tapi saya tak pernah beli kasut Anta. Tapi semua desain-desain dia, kasut dia, baju dia semua cantik-cantik. Sebab itulah Anta merupakan salah satu jenama sukan yang saya sangat-sangat suka. Jadi jom kita buka kasut Anta KT6 ni, nak tengok macam mana rupa kasut dia, jom. Okay, wow. So ni dia kasut Anta KT6 Klay Thompson 6. Macam saya beritahu tadi, saya bukanlah pemain basketball. Jadi saya pun tak pernah tengok versi-versi KT yang lain. Tapi KT6 ni sekali pandang memang saya rasa design dia sangat-sangat rare. Dan even kebanyakan kasut-kasut basketball dari Anta ni, design dia memang sangat-sangat cantik. Bila kita tengok je kan, saya tengok je rasa macam wow. Sangat-sangat futuristik, sangat-sangat menarik lah, memang lain dari yang lain. So boleh saya nak review tentang design dia dulu. Dan macam korang tengok juga, sekali pandang kan kasut Anta ni, kebanyakan dia tak kisahlah kasut running ke kasut basketball ke, sekali pandang design dia sangat-sangat rare, sangat-sangat unik. Rasa macam futuristik pun ada, rasa macam kasut masa depan. Okay? Dan design Anta ni kebanyakan dia bukannya design kosong, dia ada konsep. Dan untuk KT6 yang saya pegang ni, warna biru ni, dia ada macam lukisan something dekat depan ni, dia macam sangat-sangat abstract. Dan design lah, saya tengok dari segi design dia sangat-sangat unik. Dan in fact untuk model yang sama, KT6 ni dekat website, even dekat butik, ada lagi banyak warna-warna lain yang setiap warna tu saya rasa macam cantiknya. Masa saya pergi dekat butik Anta tu, masa saya pilih kasut warna mana, yang ini saya tengok cantik, yang itu pun cantik. Dan in fact diorang pun ada keluarkan kasut yang special edition. Semua ni cantik-cantik, saya rasa macam kasut ni kan, kalau buat jalan pun cantik sebab kasut dia sangat-sangat cantik design dia. Salah satu design yang dominan dekat kasut ni yang sekali pandang kita nampak adalah dia punya strap. Okay, strap ni sebenarnya kita boleh buka. Okay, dan ada tali kat dalam dia. Okay, jadi sebenarnya strap ni adalah macam aksesoris je. Dia tak adalah function sangat, dia cuma strap dan untuk tutup tali tu. Dia tak adalah penting tapi dia part of design. Dan sekali pandang dekat sini, design Anta ni sangat-sangat terperinci. Kita boleh nampak kat depan ni ada logo Anta, walaupun putih ni, tapi kat sini adalah logo Anta. Logo Anta dia cantik-cantik eh, tu dia buat kat sini. Fungsi untuk high cut ni yang tinggi ni, nampak dia macam style kan, tapi function dia adalah untuk nak protect kita punya pergelangan kaki. Jadi bila kita skipping ni, kadang-kadang kita punya bergerak, kita bergerak terlalu laju, kita boleh terpelecok ataupun terseliuh. Sebab itulah kasut ni tinggi, dia dapat protect kaki kita dari terseliuh. Dia punya badan ni kan, dia agak solid dan keras. Sebab apa?
dia untuk protect pula kaki depan kita ni. Dalam dia agak tebal untuk protect kaki kita. Kat dalam ni dia agak tebal, tapi kat luar ni dia agak keras sikit untuk protect kaki kita. Dan bila kita buat skipping tu nanti, walaupun keras tapi oleh kerana dalam ni dia protect, jadi dia akan mengurangkan risiko injury sebab kita melompat banyak gunakan kaki bahagian hadapan. Okey, untuk basketball kan, dia orang memang suka jenis kasut yang tumit dia ni memang tebal sikit. Sebab kadang untuk basketball player dia orang nak melompat, nak menggunakan tumit, jadi banyak kena ada protection dekat tumit. Jadi macam kita kalau buat skipping pun ada extra protection kat tumit pun salah satu features yang sangat memberi manfaat. Okey, kita pergi ke bahagian tapak kasut KT6 ni. Ini adalah unique point. Okey, untuk kebanyakan kasut basketball, tapak ni adalah mainkan peranan sebab untuk basketball ni penting untuk ada tapak yang grip. Dekat tapak ni juga, ni memang special yang ada dekat KT6 ni. Tapak dia ataupun midsole kat dalam ni, dia disediakan dengan carbon plate. Canggih tak canggih kasut basketball ni ada carbon plate. Okey, kasut yang ada carbon plate ni biasanya hanya ada dekat kasut-kasut running yang mahal. Okey, tapi untuk kasut basketball ni ada juga carbon plate. Dan mana features carbon plate ni sebenarnya adalah untuk mempertekatkan prestasi kita ketika buat lompatan, untuk membantu energy return masa kita nak lompat. Sebab itulah bila ada kasut carbon plate ni, je memang kasut ni memang kasut premium lah dan memang kasut mahal. Dia punya rekaan ni memang dia sengaja bagi nampak sedikit carbon plate. Yang ni carbon plate yang warna kelabu ni, kita boleh pegang carbon plate ni. Dan carbon plate ni mungkin dia memang diletakkan di tengah-tengah ni sebab kita boleh nampak kat sini bahagian ni transparent. Dia memang letak tengah-tengah kat sini, memang inilah tempat untuk letaknya carbon plate. Dari segi design, kalau boleh nampak dekat tumit dia ada macam satu aliran waveform macam tu. Dan kat sini dia ada tulis 3D Hug. 3D Hug ni saya rasa mungkin maksud dia untuk nak protect tumit kita, sebab itulah bahagian ni keras sikit. Dan bahagian tepi ni pula kalau saya boleh tunjukkan, dia ada tulisan anti-flash. Yang ini adalah features untuk dia punya tapak. Dan secara keseluruhan, bila kasut ni ada carbon plate, kasut ni agak berat sedikit. Okey, itu yang penting yang saya kena highlight. Kasut ni berat sikit. Dia compare dengan kasut orang, kasut orang ni ringan. Tapi kasut ini dia agak berat sikit. Especially kasut ni model high cut. Okey, dekat belakang ni ada tulis Anta. Dekat bawah tapak ni pun ada tulis tahun. 1267. Lepas tu dekat bawah tapak ni pun dia ada macam, saya tak tempat ni ada detail-detail tau. Ada nombor kat bawah ni, kat tepi ni ada forward. Ada tulisan lagi, forward together. Okay, dari segi material, dekat bahagian depan ni macam material kain macam tu. Tapi kat tepi ni dia protect dengan material rubber dan dia agak solid juga. Dan dekat dalam ni, okay, dia punya lidah ni. Dan lidah dia agak tinggi juga. Sebenarnya memang salah satu features yang penting. Dan lidah ni ada macam tempat tarik sikit. Sebab kita nak pakai kasut high cut ni susah sikit sebab dia tinggi kan. Sebab itulah features tarik ni nanti mudah untuk kita slide in kan kaki kita. Dari segi material tali dia, saya rasa tali dia biasa je. Tali dia biasa. Saya pun tak boleh nak komplain banyak sangat sebab saya rasa tali dia biasa je lah. Okay, standard. Dan dekat tepi ni, dekat tempat high cut ataupun dekat pelengan kaki ni, dia ada macam material yang lembut. Ada tambahan extra protection macam cushion macam ni. Memang saya rasa dekat bahagian kita punya pelengan kaki ni akan rasa selesa ketika pakai nanti. Jadi dari segi keseluruhan, saya nampak kasut Anta KT6 ni memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat unik. Dengan setiap sudut dekat kasut ni ada sangat detail yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat terperinci. Jadi memang saya rasa macam satu seni yang menarik dalam design kasut ni. Jadi macam inilah dia kasut Anta KT6. Jadi kalau nak tahu best ke tidak pakai kasut ni ketika buat skipping, saya kena try dulu dan saya akan kongsikan review penuh ataupun pengalaman saya gunakan kasut ni lepas ni. Okay, ready? Play montage.
Okey, jadi macam itulah tadi saya dah pakai kasut hantar Cathy 6 dan saya gunakan dalam senaman skipping saya. Walaupun saya tak gunakan untuk basketball, tapi macam saya bagi tahu sebelum ni, kasut basketball juga sesuai digunakan untuk skipping. Dan sebelum saya menghasilkan video ini, sebenarnya saya dah mencuba kasut Cathy 6 ni selama 2 minggu. Barulah saya berani dan tahu apakah yang best dan tak best tentang kasut hantar Cathy 6 ni. Okey, review pertama saya tentang kasut ni. First sekali saya rasa desainnya memang sangat-sangat cantik. Walaupun saya dah bagi tahu pada bahagian yang pertama hari tu, tapi saya nak cakap lagi sekali kasut ni sangat-sangat cantik. Bila saya pakai aja skipping, saya rasa memang nampak sangat bergaya dan memang design dia memang on point. Okey, dari segi design strap ni pula, walaupun ini merupakan salah satu ciri-ciri unik tambahan dalam design Cathy 6 ni, tapi saya rasa bila lama-lama saya pakai ni, rasa macam strap ni kadang macam mengganggu sikit, rasa macam tak perlu pun ada. Walaupun dia nampak cantik, tapi sebenarnya strap ni dia tidaklah menutup keseluruhan tali ni, dia masih lagi reveal sebahagian tali ni. Jadi strap ni tidak berfungsi untuk menutup tali, malahan dia ni adalah sebahagian design sahaja. Dan oleh kerana design Cathy 6 ini adalah design high cut, jadi kepada siapa yang tak pernah pakai kasut high cut, kasut high cut ni memang sangat-sangat selesa dipakai. Walaupun ianya agak sedikit berat, tapi bila kita dah pakai ianya rasa selesa. Tetapi oleh kerana design high cut ni sebenarnya macam saya beritahu, fungsi dia adalah untuk protect kita punya pergelangan kaki. Tetapi nak pakai kasut high cut ni sangat-sangat makan masa. Kita kena buka tali ni, hampir ke semua tali kita kena longgarkan, barulah boleh pakai. Dan nak buka kasut ni pun memang makan masa. Jadi kalau siapa yang nak beli ataupun nak pakai kasut basketball yang high cut macam ni, korang kena consider nak pakai dan nak buka kasut ni memang ambil masa. Kasut ni secara kasarnya memang ada sedikit berat. Memang bila saya pegang dan compare dengan kasut running, kasut ni memang ada sedikit berat. Dan bila kita saya pegang macam ni, memang masih rasa lagi berat. Especially dia ada carbon plate dan design tapak dia agak keras sikit. Tapi bila kita dah pakai, saya rasa dalaman dia, dia ada cushioning yang sangat-sangat lembut kat dalam. Dan bila saya pakai, walaupun dia agak ketat sedikit, tetapi bila dah pakai dengan cushioning yang agak tebal, saya rasa kat dalam kaki saya ni memang sangat-sangat selesa. Dan perasaan menggunakan kasut basketball hantar Cathy 6 ni seolah-olah saya sedang menggunakan kasut compression, yang mana memang dia betul-betul compresskan kaki saya. Memang kaki saya dah memang dah tak ingat dah saya pakai kasut. Memang saya rasa macam sangat-sangat melekat dengan kaki saya dan memudahkan saya nak buat skipping. Okey, dari segi keselesaan pula, sebab dalaman dia macam agak tebal dengan cushioning yang selesa, ianya memang agak selesa dipakai. Sebelum ni saya dah cuba pakai kasut ni selama 1 jam pun saya pernah pakai juga, dan saya tidak ada sebarang pengalaman rasa macam lenguh ke, melecet ke, berpeluh pun tak ada. Dan saya rasa memang sangat-sangat selesa menggunakan kasut Cathy 6 ni. Okey, dari segi features carbon plate pula yang kat tengah-tengah ni, kat tapak dia, secara jujurnya saya tak adalah rasa sangat perbezaan ada yang carbon plate ataupun tidak. Tetapi saya dimaklumkan carbon plate ni akan memberi kesan kepada kita kalau kita memang buat lompatan yang tinggi. Jadi kalau macam saya skipping, saya jarang buat lompatan tinggi, jadi mungkin saya tak rasa sangat dia punya kesan dia. Tetapi alang-alang dah ada carbon plate ni, ianya merupakan salah satu features yang sangat baik dalam kasut basketball yang jarang-jarang ada. Dari segi design tapak dia pula, walaupun saya buat skipping, tapi saya banyak juga bergerak, especially bila saya buat move macam shuffle dan sebagainya. Dan tapak ni membantu ketika buat shuffle dalam dari segi grip. Dia memang betul-betul grip, sebab ialah basketball biasanya memang memerlukan tapak yang lebih grip supaya memudahkan kita nak buat pergerakan tersebut. Jadi mempunyai tapak yang grip ni memang membantu dalam skipping saya, terutama sekali dalam ketika nak buat shuffle. Okey, secara overall kasut hantar Cathy 6 ni memang saya sangat-sangat berpuas hati. Memang salah satu kasut yang memang saya sangat-sangat suka sekarang ketika buat skipping. Tapi oleh kerana kasut ni adalah kasut high cut, jadi masa yang saya perlukan untuk nak pakai kasut ni memang agak lama. Jadi kasut hantar Cathy 6 ni bukanlah kasut pilihan saya setiap hari. Walaupun ianya bagus, tapi saya akan gunakan kasut ni pada hari-hari tertentu yang mana saya dah rancang nak buat longer time, seperti 1 jam dan sebagainya, barulah saya rasa berbaloi nak pakai kasut kata antisik ni, sebab ianya memang sangat-sangat membantu ketika saya buat skipping dalam tempoh yang lama. Kalau korang tanya saya patutkah korang dapatkan kasut Cathy 6 ni, jawapan saya, korang boleh dapatkan, tetapi kalau boleh korang cari yang low cut, bukan high cut macam ni, untuk kegunaan harian. Dan kalau korang memang skipping hari-hari,
memang hari-hari skipping macam saya, at least seminggu 5 ke 6 kali, saya memang sarankan korang cubalah kasut basketball sebab ianya memang sangat-sangat berbeza. Dan kalau korang ada bajet, boleh dapatkan kasut Anta Kathy 6 ni juga ataupun kasut Anta basketball yang lain sebab semuanya memang sangat-sangat berkualiti dan memang sangat selesa digunakan. Tapi kalau korang ni baru je mula skipping, mungkin seminggu pun sekali ataupun dua kali, saya cadangkan korang pakai je kasut apa yang korang ada dulu, dapatkan rhythm, dapatkan momentum, belajar form yang betul, barulah tukar ataupun cuba kasut basketball. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton review saya kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.